Ya, Yusuf Kalla juga mengingatkan bahwa tim sukses paslon nomor urut 01 tidak boleh terlena dengan hasil survei karena TKN dan TKD harus bersinergi dan bekerja keras. Pendukung Hillary ogah-ogahan yang mudah-mudahan kembali sama. Jadi tidak perlu kita terus menerus mengatakan pokoknya 60%, 70%. Itu ada memang pokoknya, tapi bahayanya orang merasa kalau saya sendiri tidak bikin TPS itu tidak apa-apa. Jadi apa konsepnya? Selalu mengatakan, selalu kalau kita bertiga pasangan saya bilang kita nomor 2. Supaya tetap kerja keras, tapi ada optimisme.